Bogor, dan kita mau lihat Omah Omar. Itu ada Posko Goes ya di sini. Ya, ada Posko Goes Sentul Bogor. Ya, kita lihat bagaimana Omah Omar itu Posko Goes. Yuk kita lihat. Nah, ini ada kedai kilometer 02 Omah Omar. Ini ada Posko Goesnya di dalamnya. Kita lihat dalamnya bagaimana. Ini area biker kilometer 02 Omah Omar. Ya, Wuhus Krem, welcome to kedai kilometer 02 Omah Omar. 640 mdpl rider. Ini menunya di Omah Omar. Kedai kilometer 02. Ayam goreng, tahu tempe ya. Lumayan, tidak begitu mahal. Sekarang kita lihat di dalamnya Omah Omar. Nah, ternyata ramai juga Omah Omar. Ini tempatnya ramai begini. Ini tempat goes. Ya, kita lihat. Ini tempat makannya. Lumayan ramai. Nah, ini pemandangannya bawah. Lumayan bagus. Oh, itu pada situ semua. Halo, Mal. Dadah. Lagi nyari tempat. Dadah, kamu turun aja dulu. Nah, ini pemandangannya bagus sekali dari atas sini. Lihat. Kita bisa ngelihat sini ada saung inspirasi. Ya, sekarang kita coba, kita cari tempat makannya seperti apa. Yuk, ini nih rame kan. Oh, tempat cuci tangannya. Nah, kita nih banyak sepeda karena ini Posko Goes. Ini kita turun ke bawah. Ini saung inspirasi. Perhatian berbagi kebahagiaan dengan yang lain. Lebih dari 2 jam dikenain charge 50.000 per jam. Ini tempatnya ya, ramai juga tuh, tapi pemandangannya lumayan bagus lah kalau makan di sini. Ya, kita lihat bagaimana. Oh, pakai saung-saung. Ini saung optimis. Ya. Ini saung solusi. Kita kelihatannya akan di saung solusi. Ya, sekarang saya mau coba lihat bawah. Lagi. Ada apa dulu? Bentar, aku mau lihat. Ya. Turunannya terjal juga. Lumayan indah pemandangannya. Ya. Ini aku sama Amalia di sini aja. Oh, situ kosong. Kemusola. Ya. Ini untuk Posko di sini istirahat. Kita kesan dulu ya. Wih, ini benar-benar. Halo. Halo. Nah, ini semua masih pada nunggu di atas, nunggu tempat yang kosong. Ini ada musolanya. Wih, pemandangannya di sini sungguh indah. Oke,
bagus. Bagaimana menurut pendapatmu, Kemal? Bagus, asri, cuman kita rame ya. Kedai kilometer 02 Omah Omar. Berbahagia lebih dari 2 jam dikenakan charge Rp50.000. Enggak, itu musola. Ya, ini ada saung motivasi. Ya. Kita bisa tidur-tiduran situ. Sekarang kita lihat bawah, bagaimana keadaan bawah. Ada apa ini di bawah? Kosong. Pemandangannya lumayan bagus. Nih. Udara segar. Ternyata bawah sudah tidak ada apa-apa. Ya Pak, ini tanaman apa nih? Cincau Pak. Cincau? Cincau Bali. Oh. Ini cincau Bali. Enak ya, tanahnya gede ya. Hah? Tanah di sini. Berapaan kalau tanah di sini harga? Kalau pinggir jalan mahal ya. Kalau kedalaman 200 meter per. Oh, kalau di dalam 200 per meter ya. Ntar deh lihat-lihat dulu. Tapi bagus ya udaranya di sini, enak juga ya Pak ya. Iya, pada di atas penuh soalnya sempat duduk. Ayo Pak. Ya kalau mau nyari tanah di sini, kalau di sini 700.000 per meter per pinggir jalan. Kalau agak ke dalam 200.000 per meter. Ya lumayan lah. Sekarang kita balik lagi ke tempat tadi. Agak naik, capek juga, tapi segar juga udaranya. Nah, ya, kita duduk di mana di sini? Oke. Ya. Ya, lumayan enak juga di sini udaranya. Ya. Dan kita bisa lihat pemandangan yang indah. Lihat. Thank you.
sekarang kita lagi mau mesen makanan di Omah Omar. Ini menunya pisang goreng berarti. Nah, di sini harga-harganya. Yang gede, yang kecil. Ada ayam goreng, oh, tahu, tempe, lalapan sambal. Ada makaka yang kecil ya? Yang kecil. Ayam goreng. Yang gede. Atas nama siapa? Ya udah yang gede deh jadinya lah. Sama-sama samain. Ya, ini harganya. Gede kilometer 02. Omah Omar ada IG-nya. IG-nya di @omahstripomar. Oke. Oke, ditunggu ya, Mbak ya. Gelasnya kayak gini, pakai gelas emang dulu. Ini gelasnya. Nah, tuh. Ini yang tadi kita rapat mau dikasih mana kalau gelas yang apa? Ini ada musolanya. Ini toiletnya. Kita lihat di sini pemandangannya. Ya, di sini. Nah, lumayan. Kita sedang ada di bagus di luar. Sedang pada duduk. Bagus kan, indah kan. Kita lihat kucing di sini, bagaimana bentuk kucing di Sentul. Ya, sedang hamil kucingnya yang jalan. Dia langsung tiduran. Nah, akhirnya makanannya sudah datang. Kita lihat. Ini apa, Mbak? Oh, tahu. Nih, pakai Adam. Ya. Sekarang kita mau foto bareng. Mau difoto sama Mbaknya. Ini makanannya, ini ubi, tahu, nah, sudah. Ada yang lagi salat. Ini kita lihat.
Lagi bayar ya, Dam ya? Oh, lagi rame biar pada tahu. Oh, ini bayarnya. Ini ada gambar tempel apa aja nih? Oh, ini klub-klub Goes ya. Kita bayarnya di sini, guys. Ini pemandangannya. Ini ada kucing. Jadi sampai di sini kita membahas tentang Oma Omar kedai kilometer 02. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga jangan lupa like. Oke. Sampai ketemu lagi di Oma Omar kedai kilometer 02 Oma Omar di Posko Goes Sentul Bogor. Oke, sampai jumpa. Sudah sampai dan akan ke mobil, setelah itu kita akan balik lagi ke Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa kembali.